Assalamualaikum kawan, berjumpa kembali di channel Ayam Pelung Mojokerto. Mantap dan manis, tak pemanis. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat kontes ayam pelung yang diadakan di Ngawi. Kontes ayam pelung Balung Jamur Cup yang kedua. Ini adalah suatu kontes ayam pelung tingkat provinsi, dan sekarang yang kita lihat ini adalah final umum. Dan sekarang kita lihat dan kita dengar tampak riuh-riuh para penonton yang menyoraki ayam pelungnya, semakin ramai dan gegap gempita karena ini adalah partai puncak kawan, partai final umum. Tentu di partai puncak ini semua pemilik ayam menginginkan jagoannya menjadi juara. Dan semoga saja di acara puncak ini, di partai final umum ini, Apemanis bisa membawa piala yang berharga. Yo, Cil, kancil. Mangsu bubu anter. Weh, Cil, kancil. Weh. Koyak. Ayah, Cil, ayah Cil. Bagus bro. Tuh. Apa manis? Apa manis? Cil. Apa manis? Yeah. Luar biasa. Anjil. Anjil, wayahe Anjil. Angkat. Yuk, angkat. Ayo, daun galing. Anjil, ambil nafas yuk. Ambil lagi yuk. Yuk, anjil. Hai, Cil. Anjil. Ambil daun galing. Siap. 1, 2, 3. Dilos no mang isuk. Akhirnya manggol, apa?
kali. Pak. Akhirnya kok juga kancil yuk lagi-lagi si kancil kurang 5 menit lagi. Makin panas. Iya. Kapan nanti dulu? Dikira itu kolor. Ya, final yang rame. Riuh rendah suara dari para pemilik ayam. Telah berakhir final umum. Telah berakhir kawan dan para juri sedang merekap hasil dari final umum ini. Dan final umum ini dimenangkan oleh ayam pelung bernama Rungkat milik dari Ali Husti Kapak Trenggalek. Sedangkan juara dua adalah Kancil milik dari Fajar Apemanis. Juara ketiga Sapu Jagat milik Sobirin dari KPPM Malang. Juara empat Bintang milik dari Hercules Lumajang. Juara lima Semanggi milik Bambang S dari KPC. Sedangkan untuk juara enam adalah Gobang milik dari Ibra Apemanis. Alhamdulillah Apemanis menorehkan prestasi juara dua dan juara enam di final umum kontes ayam pelung tingkat provinsi Balung Jamur Cup 2.